nomor 12. Ya, ini ada persamaan yang ditanyakan adalah x min 9. Ya, yang x dikumpulkan dengan x. Ya, x plus dipindah ruas ke kiri jadi minus ya, minus x per 3. Ya, sama dengan 2, 1 per 6 ini kita jadikan pecahan biasa. Ya, ya 2 kali 6 adalah 12 tambah 1 adalah 13 ya. 13 per 6 ya, ini setengah dipindah ruas jadi plus, plus 1 per 2. Ini disamakan penyebutnya biar bisa jumlahkan. Ini dikalikan 3 per 3 gitu ya. Jadi 3x per 3 dikurangi x per 3 menjadi 2 ya, x per 3. Ini sama dengan, ini disamakan penyebutnya juga, sama-sama dijadikan per 6 ya. Jadi setengah ini akan bisa saya rubah menjadi 3 per 6. Ya, maka dari mana kok bisa 3 per 6? 2 dikalikan 3, ya, 1 dikalikan 3, atas dan bawah dikalikan angka yang sama. Nah, ini kalau dijumlah menjadi 3 tambah 3, 16. Ya, 16 per 6. Ya, ini yang apa? Bisa kita coret dulu atau dipindah ruas saja ke sini. Yang dikalikan silang ya. Jadi 3 ini dikalikan silang jadi di atas ya. Jadi 3-nya nyilang ke atas atau saya kasih warna lain aja. Nah, 3-nya jadi di atas, 2-nya jadi di bawah. Namanya perkalian silang ya, nyilang ya. Oke, pindah ruas dengan cara dipindah. Jadi x sama dengan ya, x sama dengan 3 per 2 kali 16 per 6. Kalau ini apa adanya karena tidak ada perubahannya, cuman ini dipindah tempat. Nah, yang bisa kita coret 6 dengan 3 ya, coretnya warna lain aja biar lebih menyolok. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini dicoret. Ini dapat 2, ini coret, ini dapat 8. 8 bagi 2 adalah 4. Oke, X-nya dapat 4, tapi yang ditanyakan bukan itu. Ya, jadi yang ditanyakan adalah 9 min X. Berarti X min 9 maksud saya. X min 9 sama dengan, X-nya tadi kan 4 ya. Jadi 4 dikurangi 9 sama dengan min 5. Ini adalah jawabannya. Dan yang benar adalah yang B. Ini pembahasan untuk nomor 12.